Hai bang, oh ada orang ya. Sempro, hilang anjir orangnya. Ada Ichigo. Salah server lu. Halo semuanya, nama gue Wahyu dan kita balik lagi nih main game Sindo Live. Dimana gue di sini udah dapetin salah satu samurai spirit yang baru nih. Kalau yang kemarin itu kita kan cuma bisa dapetin yang Akuma ya, dimana itu cuma original Sharingan ya. Dan di update yang baru kemarin kita bisa ngerasain semua Genkai full samurainya ya, jadi ada Itachi, Obito-nya juga ya kan. Buat ngedapetinnya sama kayak full samurai spirit yang original, dimana kalian harus ngalahin round 25 di war mode. Tapi kalau ini kalian harus dapetin dia di round ke-30 ya. Ini di round ke-30 dan itu juga ada rarity-nya 1/5. Jadi kalau kalian udah nyampe di round 30 itu belum dapat kemungkinan ya. Kalian belum pasti dapat gitu loh, 1/5 padahal. Tapi untungnya gue dapet cuma satu. Satori, punya Shisui, ini punya Shisui ya. Kita lihat dulu di sini gue nggak sendirian, gue ditemuin sama Abdul Aziz. Apa sih master nih? Oke, kita langsung mulai aja showcase Sindo Life atau Shinobi Life 2 atau terserah kalian mau ngomongnya apa. Jadi diam nggak? Jadi perubahan yang pertama, nggak perubahan pertama nih ya. Kita lihat dulu di. Gimana ya? Mencetnya ya, gue lupa. Ini C plus 3 atau C plus 4 ya? C plus 4. Nah, kalau kalian udah dapet, kalian mencetnya C plus, C plus 4 nih ya. Ntar keluar kayak gini. Run. Wah, ayo lu, bikin dari susana lu. Itu damage-nya lumayan ya, 14.000. Dan dia ini bisa berapa kali serang sih? Sebentar ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali serang, berarti kalau kena semua tinggal dikaliin tuh 14.703 dikali 4 ya. Cuman dia kalau digabungin sama mode itu nggak terlalu ngaruh ya, nggak nambah damage-nya sih. Coba dulu. Dia nggak nambah damage-nya, biasa aja. Kok malah nurun ya? Nurun nggak sih? Tadi kayaknya 14.700 deh. 14.28, 24. Tuh kan nurun kan ya? Tapi dia damage terakhirnya 17 loh tadi loh. Pakai tintel. Iya loh, dia tadi pas nih, damage terakhir 17 nih. Tuh 17 kan ya? Ada sedikit kenaikan berarti ya, cuman di dua damage yang pertama itu nggak terlalu besar, malah turun dari damage awalnya. Dan juga boros banget modenya ini, sumpah. Kalau digabungin lagi sama modenya yang lain kayak Tintel atau Kurama ini jadi boros banget, gila. Jadi intinya kalau kalian pengen pakai mode ini, cepet-cepetin bikin musuhnya mati ya. Kalau nggak modenya habis duluan. Oh iya, ini juga nggak bisa di custom nih ya, nggak kayak original Bloodline-nya Akuma, ini nggak bisa di custom. Yang bisa di custom cuma Akuma doang. Nih, ini kita nggak bisa custom nih ya, ban kayak yang lainnya. Tuh, unit Akuma Bloodline equip in one of your Bloodline slot. Ini orang ngapain sih tiduran di sini? Bantai lu nih. Oke, itulah dia showcase-nya. Sekarang kita coba ya buat ngebantai di publik, ngerusuh di publik coba nih ya. Kita langsung aja bully orang-orang di sini ya. Coba kita, gue pengen ngerasain juga nih. Kalau misalkan ramean gitu, enak gak sih dia nampolinnya? Apa yang deket-deket gue mau mati lu ya? Mampus, mampus. Ya, dia reset. Dia reset. Gebukin. Aduh, kalau gue kena. Semprot gue. Aduh, ditajong gue, kurang ajar. Ayo lu. Mampus, gue gebukin lu. Sini lu, gue gebukin lu. Jangan kabur lu. Ngumpet di pojokan, ngapain anjir. Apaan itu, Genkai apaan itu ih? Mati gak? Gak mati. Gak bener. Mau kemana? Mau kemana? Semprot. Nah, gua kegogan. Nah, gua. Ya, reset cupu. Tapi gua kalau jadi ini gua juga bakal reset sih ya. Gimana menangnya coba lu? S3 yang ngejar. Dua orang lagi. Hajar kan. Ini nyolot nih orang nih. Gak bisa gerak. Dikena orang ini. Nemplok rasengan gua ke dia. Mana nih orang-orang yang mau gua bunuh? Butuh konten gua. Ada festif anjir. Noh, lihat noh. Cari. Mana sih orangnya? Oh dia. Ini kali ya, cabut ya.
apaan sih babi? Ini ngapain sih? Ah, si Logan kabur lagi pengen gua ini. Hai bang, oh ada orang nih ya? Semprot hilang aja orangnya. Ajar ada Cigo nih, ada Cigo. Ada Cigo. Salah server lu. Sana lu Pantai Holo ngapain kesini anjir mau nyari kurama? Ah! Nah, duluan lu, duluan lu. Aduh suwe. Ah, tidak, kode gua habis, ah, mati gua. Bisa terus banget ini ledakan-ledakan. Ilahi anjir, enggak kena mampus. Aduh. Gila. Akhirnya gua mati juga ya kan? Ada orang. Orangnya diem, minta dibunuh ini mah. Minta dibunuh. Bunuh. Mati gak? Parah anjir. Di execute dong. Oke lah. Mungkin cukup sekian dulu showcase kita hari ini. Nah, buat kalian yang pengen nyari nih ya. Semangat. Rate 1/5 cuman usaha buat nyampe ke round 30 nya itu susah banget ya. Karena kadang kalian bakalan dapet teman-teman satu tim yang on nih. Kayak dia nih. Oke lah, jadi terima kasih buat kalian yang nonton sampai habis dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.